Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto, mengatakan vonis kasasi Ronald Tanur 5 tahun penjara merupakan hak majelis hakim yang menangani, sehingga MA tidak bisa mengatur atau mendikte pidana yang dijatuhkan. Diketahui dalam pasal 351 mengenai penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang terancam pidana maksimal 7 tahun. Tapi itu 351 itu kan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Itu ancaman pidananya paling tinggi adalah 7 tahun. Ya. Nah, terhadap pemidanaan itu menjadi hak daripada majelis hakim yang menangani. Lembaga tidak bisa mendikte. Karena hakim adalah mandiri dan independen, maka sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim. Dalam hal ini lembaga tidak bisa mengatur atau mendikte tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Namun hal tersebut penuh mutlak adalah kewenangan majelis yang menangani perkara tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.